hasil rekaman dari komputer itu ternyata suara saya pecah. Oke. Itu makanya saya pakai HP, tapi ini bentar. Belum saya pindahkan ke drive dulu biar saya bisa buka di HP. Ini tadi beberapa hal yang saya edit lagi soalnya. Oke. Sambil menunggu Coach Moni, kita mungkin pengumuman ngobrol-ngobrol dulu aja, Mbak. Boleh pengumuman. Jadi ya, silakan pengumuman dulu dari tentang apa, terutama eusanimal, proflavanol, dan sel esensial seperti itu. Oke, baik. Nah, berhubungan dengan siapa yang hari ini masih belum cobain untuk order di eusanimal, apa di The Hub mengenai eusanimal, Prosi, karena kemarin sudah dibuka portalnya, kalau kata Bu Regina, kemudian kita sudah mulai bisa order. Cuman mungkin memang harusnya hari ini seperti biasa kayak waktu sebelumnya itu sudah mulai dikasih link untuk pembayaran untuk auto order. Tetapi saya juga belum cek email. Kemungkinan kalau nggak hari ini mungkin Sabtu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di sini belum tahu bahwa memang stok kita untuk proflavanol C kemudian untuk eusanimal itu memang sedang habis. Nah, kemarin tetapi pada tanggal 9 sudah dibuka lagi untuk order tetapi dibatasi dan tidak bisa untuk belanja reguler. Jadi hanya khusus untuk auto order. Nah, jadi buat teman-teman yang masih mau mendaftar, dicoba lagi. Kemarin ada pertanyaan ke saya, malam kok suka malam-malam kenapa nggak bisa order dan kayak nggak kelihatan atau suka error. Nah, biasanya sih kalau malam itu kendalanya mungkin dari The Hub-nya atau web-nya mungkin lagi recovery atau lagi maintenance, jadi kayak suka-suka error dan harus dicoba berkali-kali. Jadi buat buat teman-teman yang semalam udah coba nggak bisa, coba lagi hari ini pagi, dicoba lagi untuk order. Dan ini dibatasin ya, satu produknya tuh hanya bisa 5, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Kemudian saya juga lihat kalau teman-teman sudah join dengan Yusana Broadcast, itu banyak sekali ya yang naik peringkat gitu kan. Yuk teman-teman kita afirmasi bareng-bareng ya, termasuk saya juga sampai kaget. Wah, ternyata bukan cuman kita saja yang mengalami banyak pembelian gitu kan. Ternyata dari sini dampaknya hampir semua, justru buat kita dampaknya malahan ada yang naik peringkat juga, ada yang mungkin salesnya juga tumpah-tumpah gitu. Karena saya sendiri jujur baru join juga di bulan, saya lupa, saya bulan Juli kalau nggak salah tahun 2018, dan saya memang baru fokus untuk menjalankan bisnisnya itu di awal tahun ini gitu, awal-awal tahun ini baru gitu mulai tahu polanya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, jangan merasa kok kayaknya saya belum bisa, belum itu, sama. Jadi semua orang pada saat join di Yusana tuh dari awal lagi, dari baru lagi. Jadi nggak apa-apa, kita pelajarin dulu, kita lihat polanya dulu. Dan alhamdulillahnya nih, justru pada saat orang-orang mungkin ya kesulitan mencari pekerjaan dan lain-lain gitu, saya bersyukur banget saya bergabung di Yusana karena saya tidak merasakan itu gitu. Tiba-tiba banyak orang yang cari suplemen gitu, itu agak-agak kaget juga, sampai telepon coach ya untuk tanya ini gimana, ini buat apa gitu. Jadi mau nggak mau kitanya juga harus belajar. Banyak banget yang saya pelajarin di Yusana yang bikin saya banyak bertumbuh, teman-teman. Jadi senang banget ngelihat kalau yang belum join Yusana Broadcast, semua informasi selalu diberikan sama Yusana di sana. Teman-teman bisa minta upline-nya untuk tanya bagaimana caranya untuk bisa join dengan Yusana Broadcast. Kemudian yang kedua adalah kita juga masih punya beberapa acara. Healthy Talk Show kita akan ada di online, di Zoom. Hari ini akan ada Healthy Talk Show, Bu Regina. Jadi buat teman-teman, mohon maaf sebelumnya kalau hari ini sudah jam 1 siang ya. Jadi kita semua teman-teman kita untuk datang untuk Healthy Talk Show. Sip. Nah, teman-teman juga Healthy Talk Show ini memang kita on off mengerjakannya bukan berarti kita tidak mau ya, karena memang kita kekurangan sekali coach-coach gitu untuk bisa menginformasikan mengenai Healthy Talk Show ini. Dan kemudian untuk coach-coach yang ada di, yang para bule-nya juga kan mereka beda waktu sama kita gitu. Jadi memang kesulitan, ditambah lagi banyak banget mungkin coach lain juga berkegiatan gitu. Jadi banyak banget leader-leader yang lagi berkegiatan
tentang orderan lah, kemudian membantu ngurusin downline-nya. Jadi kita tidak bisa running secepat itu, tapi kita mengusahakan untuk selalu ada, minimal satu minggu tuh selalu harus ada gitu. Nah hari ini kebetulan sudah mulai minggu tenang, maksudnya kita sudah tidak berlomba-lomba lagi untuk Yusanimal dan Prosi, semua ada beberapa sudah, mungkin setengahnya sudah beres, jadinya kita sudah mulai bisa melakukan lagi aktivitas untuk di jam 1 mengenai Healthy Talk Show itu. Kemudian untuk Healthy Talk Show itu kita bisa mengundang para customer, para calon buyer, kemudian prospek kita mungkin yang pengen tahu mengenai Yusana gitu, mengenai produknya seperti apa. Nah, itu ada di Healthy Talk Show. Kita akan membahas di situ mengenai kenapa pentingnya nutrisi, kenapa suplemen itu perlu, dan penjelasan mengenai produk-produknya Yusana. Kemudian bagi orang-orang yang ingin tahu bisnisnya, ingin work from home sama kayak kita nih, work from home dari rumah dengan mengerjakan Yusana itu bagaimana? Nah, itu ada di jam 15.30, betul Bu Regina? Hari ini akan ada jam 7, Mbak. Oh, jam 7 malam. Kita nggak tabrakan dengan jadwalnya kantor, karena kita harus menyesuaikan selalu dengan jadwal kantor, makanya pindah-pindah. Dan kemarin kita salah info, kita kemarin tabrakan tuh yang jam 1. Tapi hari ini jam 7 malam. Oke, baik. Nah, jadi untuk acara kantor nanti itu acara kita nanti akan ada di jam 7 malam supaya tidak tabrakan dengan kantor. Nah, untuk yang ingin tahu bisnis, kita akan membantu teman-teman semua untuk mengajak para undangannya, orang-orang yang pengen tahu bisnis tapi masih ragu, masih takut, kita bisa undang ke sini. Kita akan infokan mengenai bisnis-bisnisnya kepada mereka. Gitu, nanti akan ada Coach Regina juga yang akan mendampingi. Oke, gimana Coach Moni? Oke, sudah siap. Oke, sudah siap. Oke, baik. Saya serahkan waktu dan tempatnya sama Coach Moni. Silahkan, Coach. Oke. Ya, selamat pagi semua. Ini di hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Ya, jadi sistem pernafasan ini adalah salah satu yang paling esensial dalam kehidupan kita. Nggak usah kenalan ya kayaknya. Ini sebagian besar memang member STI itu memang. Jadi sudah kita nanti kenalan berkali-kali malah bosen nanti. Ya, ini mungkin nanti bikin itu Coach, bikin kayak slide profile ya. Iya, betul. Jadi di situ ada Coach Moni-nya yang menjelaskan CV-nya mungkin Coach. Enggak terlalu penting sih sebenarnya. Enggak apa-apa loh, orang kan pengen kenal ya Coach. Silakan Coach. Oke, ya. Jadi di sini sistem pernafasan itu adalah salah satu sistem yang memang paling salah satu sistem utama di tubuh kita, dan dia sangat esensial untuk kehidupan. Ya, sebagaimana kita tahu, orang bisa bertahan sampai sangat lama, bisa sampai bahkan sekitar setengah sampai satu bulan tanpa makanan. Tanpa minuman, orang bisa bertahan dari 4 hari sampai 1 minggu. Ya, sedangkan tanpa oksigen, itu seseorang hanya akan bertahan beberapa menit. Ya, sebagaimana kita tahu juga, bagaimana seorang yang terkena misalnya dalam kondisi saat ini ada COVID dan sebagainya, lalu ada flu yang bikin yang bisa menjadikan acute respiratory syndrome seperti itu, kayak SARS, MERS di masa lalu, itu semuanya adalah permasalahannya adalah di henti nafas. Ya, di henti nafas prosesnya seperti apa? Berbagai mekanisme sebenarnya, tapi prinsipnya adalah ketika kita tidak bisa melakukan pertukaran oksigen, ya, maka akhirnya sel kita tidak dapat hidup. Prinsipnya hanya seperti itu sebenarnya. Dan memang yang memasok ini adalah sistem pernafasan. Kita akan, makanya kan kalau orang meninggal itu kan istilah lainnya kan menghembuskan nafas terakhir. Nggak ada hubungannya, nggak dihubungkan dengan makanan atau minuman, enggak. Tapi selalu dengan nafas, ya, itu selalu dengan nafas. Nah, di sini presentasi yang kami sampaikan adalah bagaimana kita bernafas dengan udara yang segar, ya. Kita membahas tentang sistem pernafasan itu sendiri pada awalnya, ya. Nah, pernafasan ini terjadi bahkan tanpa kita memikirkan, ya, tanpa kita mikir dia akan bekerja. Kita tidur, dia tetap bekerja.
Iya, sebagaimana dengan jantung, semuanya apa itu involunter istilahnya. Semuanya tidak perlu kita mikir. Ya, tidak perlu kita mikir. Kita nggak perlu mikir, ah ini saya mau tarik nafas, saya mau buang nafas, kan enggak. Tidur pun, bahkan dalam kondisi pingsan pun, ya ketika sistem saraf kita, sistem otak kita tidak mengendalikan tubuh kita lagi, bahkan ketika pingsan dalam beberapa kasus, itu kita tetap akan melakukan pernafasan, karena kebutuhan tubuh kita akan, sel-sel tubuh kita akan oksigen. Nah, prinsipnya adalah ketika kita bernafas, ya, kita akan membawa masuk gas oksigen. Ya, sebenarnya sih semuanya kita bawa masuk ya. Semuanya kita bawa masuk. Ya, oksigen yang ada sekitar 20% di dalam udara bumi ini, udara atmosfer yang kita hirup ini, dia akan merembes melalui nanti alveoli paru namanya. Dia akan merembes ke situ. Oksigennya yang akan masuk, lalu ketika kita membuang nafas, nanti akan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Ya, jadi sebagian air itu kita keluarkan lewat nafas. Ya. Dan kemudian sel kita nantinya akan menggunakan oksigen tersebut, untuk pernafasan sel. Terutama ini oleh mitokondria nanti. Dan nanti mitokondria ini juga menghasilkan karbon dioksida dan air karena menjadikan metabolisme nanti disalurkan lewat darah, nanti dikembalikan lagi ke alveoli, lalu nanti akan dibuang, dikeluarkan karbon dioksidanya. Nah, di sini ingin saya tambahkan, karbon dioksida ini menarik. Ya, karbon dioksida ini menarik. Karena apa? Karbon dioksida ini adalah salah satu jalan untuk membuang lemak atau minyak yang ada di tubuh. Ya. Kita karena lemak itu adalah atom C, H, dan O. Ya. Kalau kita misal minyak itu dibuang lewat apa? Air seni, lewat apa? Lewat BAB. Itu ternyata para ilmuwan menimbang enggak nyambung. Enggak nyambung, beratnya enggak nyambung dengan lemak yang masuk, misal pun lemaknya diperbanyak. Ya, itu pada berbagai hewan coba, juga pada manusia. Kalau pada manusia sih baru teorinya sih sebenarnya. Tapi kalau pada berbagai hewan coba, ini sudah ditimbang benar-benar. Dan ternyata memang atom C itu keluarnya ya hanya lewat, sebagian besar lewat karbon dioksida ini. Ya, sebagian besar lewat karbon dioksida ini. Kalau kita mau berpikir lebih panjang lagi, misal kayak minyak bumi, itu kan bentuk lemak juga, bentuk minyak juga. Atomnya C, H, sama O. Dia ketika kita gas LPG ya, itu terbakarnya kan kalau nanti akan menjadi kalor kalau kita menjadi energi di dalam tubuh, nah dikeluarkan sisanya kalau memang pembakaran itu memang menghasilkan residu itu dalam bentuk karbon dioksida maupun kalau dalam pembakaran biasa karbon monoksida. Tapi kalau kita mengeluarkannya sebagai bentuk karbon dioksida. Nah, maka pernafasan yang lancar, pernafasan yang baik ini juga sangat penting dalam sebenarnya membuang lemak tubuh. Ya, banyak kok dibahas di dalam berbagai presentasi. Kalau mau cari nanti di YouTube apa? Where carbon dioxide go? The fat goes, ya. Go. Nanti akan ditemukan banyak jawaban bahwa lemak itu terbuangnya sebenarnya yang sebagian besar itu lewat karbon dioksida. Maka pernafasan yang lancar sangat penting untuk berbagai hal. Lalu respirasi sendiri atau pernapasan itu adalah merujuk pada keseluruhan proses tubuh untuk menukar, untuk mengalihkan tadi dan juga menggunakan gas, ya tadi karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, pernafasan ini dimungkinkan terjadi karena adanya sistem pernafasan. Ini banyak, ya, mulai dari hidung, ada yang menyebutkan juga mulut, tapi saya sih sebenarnya tidak terlalu sepakat, ya. Karena yang ada di mulut, organ-organnya itu hampir keseluruhannya itu ya urusannya sama makanan nanti. Urusannya sama makanan. Berbagai itu apa juga, dia tidak punya silia, dia tidak punya mukus yang cukup banyak untuk melembabkan udara. Seperti itu. Jadi memang
kalau kita bernafas lewat mulut itu adalah salah satu drawback. Kalau pada manusia ada kelemahan, ya, karena yang diciptakan untuk bernafas ya hidung itu, ya, hidung, lalu ada konkana salis itu kayak tulang-tulang yang di sekitar membentuk lubang hidungnya itu. Maaf. Lalu ada juga sinus frontal ini rongga-rongga yang terdapat pada tulang-tulang di sekitar saluran nafas kita. Dan rongga-rongga itu berhubungan juga dengan saluran nafas kita melalui rongga hidung. Ada sinus sphenoidalis, ada rongga hidung, ada juga faring, ya. Lalu lalu ada juga laring, nanti ada trakea, lalu bercabang di bronkus, bercabang lebih kecil lagi di bronkius, lalu ada paru kanan, paru kiri, dan paru kanan, paru kiri nanti ada beberapa ruangan, ada dua dan tiga, ada beberapa ruangan, lalu ada alveolus paru, ini yang kecil-kecil sekali, yang tipis-tipis sekali, kayak anggur ya kalau digambarkan. Lalu di bawah ada namanya otot diafragma yang memisahkan antara rongga perut dengan rongga dada. Nggak perlu terlalu anu sih, detail ini komponennya nanti juga kita akan bahas satu persatu. Prinsipnya adalah, komponen utamanya adalah saluran nafas, passageways disebutkan di sini, dan paru. Ya, dan paru. Ya, jadi paru dan saluran nafasnya. Karena saluran nafas nanti dibutuhkan supaya udaranya bisa sampai ke paru, paru dan saluran nafas. Nah, maka ketika kita bernafas, itu hidung udara akan dihirup lewat hidung dan terkadang mulut. Tapi saya katakan sebenarnya pernafasan lewat mulut tidak baik. Karena apa? Kalau di hidung ada berbagai kayak rambut hidung itu. Rambut hidung itu kalau nanti terkena komponen-komponen tertentu yang mengganggu kesehatan kita, patogen-patogen seperti itu, juga silia-silia atau rambut-rambut getar yang lebih lembut yang ada di mukosa, itu ketika nanti dia mengenali benda asing, seperti kalau saya jelaskan, itu nanti dia akan mengaktifkan sistem imun kita. Ya, yang terjadi kita apa? Bersin misalnya. Lalu mukosa yang ada di saluran nafas, nanti dia akan juga melembabkan. Melembabkan supaya si pernafasan ini itu tidak menyebabkan masalah pada paru-paru kita. Ya, udaranya jadi sudah dikondisikan. Selain itu, pengkondisian suhu itu juga berbeda. Ya. Jadi udara yang masuk ke paru itu sudah jauh lebih hangat dibandingkan ketika dia lewat mulut. Ya, maka memang kalau kita lihat ya, kalau kita terengah-engah, tubuh kita itu panas, kita cenderungnya pengen nafas lewat mulut. Karena apa? Udaranya akan lebih dingin. Tapi udara yang lebih dingin ini sebenarnya tidak begitu baik untuk sistem pertahanan tubuh kita. Ya, karena dia akan terbantu dengan kehangatan sebenarnya. Ya, dan juga kelembaban. Ya, maka memang ini salah satu hal yang penting untuk selalu bernafas lewat hidung. Nah, lalu juga ada ketika kita bernafas lewat hidung ini, dia kan melewati tadi sinus-sinus paranasalis. Itu kalau dia meradang disebutnya sinusitis dan sebagainya. Nah, yang menarik, sinus ini, mukosa sinus itu adalah penghasil gas nitrik oksida. Ya, yang pada gilirannya ketika dia itu dihasilkan dalam jumlah cukup banyak, dia juga akan melonggarkan saluran nafas kita. Ya. Jadi kalau kita misal pilek atau misal apapun ya, tetap berusaha bernafas lewat hidung. Ya, itu akan menyebabkan nanti malah lebih cepat pileknya untuk resolve, untuk bisa lebih longgar lagi saluran nafasnya. Ya, itu nih. Dan kalau kita bernafas lewat mulut nanti akan terjadi blokade malah. Nah, dari mulut dia akan menuju ke tenggorokan. Ya, lalu ke laring atau kotak suara atau pita suara kita. Lalu dari laring nanti ke bronkus, ke bronkiolus, lalu akan ke mana?
ke bronkus, bronkus lalu ke paru. Oke. Nah, ini sama aja sih ini. Enggak terlalu kita lanjut lagi. Nah, setiap bronkus itu akan menuju ke setiap paru. Nah, setiap bronkus nanti akan bercabang menjadi bronkiolus. Itu ke yang lebih kecil-kecil lagi. Ya, setiap bronkiolus nanti akan berakhir pada ujung-ujung yang sangat kecil, yang namanya alveolus, yang kayak anggur-anggur ini. Nah, alveolus itu nanti akan berhubungan langsung dengan, jadi dia karena sangat tipis ya, dia akan langsung berhubungan dengan kapiler darah. Dia akan langsung berhubungan, nempel dengan kapiler darah, lah disitulah terjadi pertukaran udara. Terjadi pertukaran CO2, O2, dan juga air tadi. Ya, alveolus. Nah, ini gambarannya alveolus. Ya, alveolus itu kayak anggur, kayak kantong, kayak balon. Nah, dia dikelilingi oleh kapiler-kapiler ini. Ya, nanti aliran udara akan mempertukarkan ini. Ya, aliran udara di sini. Aliran udara dia akan nanti akan masuk di sini ya. Nanti akan karena di sini sangat tipis, dia memungkinkan terjadinya pertukaran. Ya, pertukaran. Pertukaran antara O2 dan CO2. Oke. Nah, ini gambarannya. Gambarannya yang lebih detail lagi. Jadi, pembuluh darahnya kayak melilit-lilit di situ. Ya, melilit-lilit kayak jaring-jaring kecil gitu di sekitar alveolusnya nanti. Nah, itu saling merembes seperti gambar sebelumnya ini. Ya, itu. Nah, ini lebih jelas lagi. Ya, nanti akan, ya, nanti ada istilah apa arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis, tidak terlalu penting, tapi prinsipnya ada pertukaran di alveolus tadi. Ya. Nah, lalu bicara kita, kenapa sih kita bisa volunteer bernapas? Salah satunya adalah karena ada otot ini yang namanya diafragma. Ya, diafragma ini paling kerasa kalau kita cegukan. Ya, cegukan. Cegukan itu sebenarnya paling sering adalah karena diafragma kejang. Ya, cegukan itu salah satu jenis kejang sebenarnya. Ya, diafragma itu adalah selapis otot ya yang membantu untuk memasukkan udara ke dalam paru. Loh, kenapa kok bisa membantu memasukkan udara dalam paru? Ya, saya berikan sedikit gambaran di sini. Ya. Si diafragma ini bentuknya itu sebenarnya kayak kubah. Ya, kayak kubah gini. Nah, saat kita itu istirahat, maksudnya pernafasan istirahat, tidak sedang menghirup oksigen, diafragma ini akan bentuknya cembung. Ya, cembung. Cembung kayak kubah ini. Ya, cembung. Nah, ketika kita menarik udara, ketika kita menarik nafas, ini kubahnya jadi mendatar. Ketika kita membuang nafas, ini akan jadi kubah lagi. Ketika dia jadi kubah, dia akan menekan paru-paru sehingga karbon dioksidanya bisa didorong keluar. Nah, dan seterusnya. Jadi antara gerakan diafragma ini mendatar dan mencembung. Ya, menyembung ke atas. Ya, selain diafragma sih sebenarnya masih ada juga otot-otot interkostalis atau otot-otot di antara tulang-tulang iga. Ya, yang ini juga bekerja untuk menyebabkan iga-iga kita itu lebih melebar dan lebih menyempit. Nah, itu juga bekerja. Dan otot iga ini sebenarnya sih otot skeletal, bisa dilatih. Ya, maka kalau pada pernafasan-pernafasan kayak yoga, kayak di pilates, kayak gitu, kita bisa lebih berlatih untuk melatih otot-otot yang itu, yang untuk pernafasan yang di luar tadi. Oke, nah ini gambarannya tadi juga ya. Ini. Kalau inhalasi, nanti diafragmanya ini agak mendatar. Ya, tidak digambarkan benar-benar mendatar. Ya. Juga tulang-tulang iganya itu dia akan ekspansi, dia akan melebar. Lalu ketika udara dikeluarkan, dia diafragmanya jadi lebih cembung yang di kanan. Lalu juga apa itu rangka-rangka kita yang di dada, tulang rusuk itu akan semacam ruangannya menyempit. Gitu, menyempit. Lalu dia sistem sirkulasi dan sistem pernafasan ini akan bekerja sebagai kardio
sistem kardiopulmoner. Ya, untuk memastikan bahwa setiap sel di tubuh kita nantinya akan mendapatkan oksigen. Ya, akan mendapatkan oksigen. Nanti yang membawa adalah namanya hemoglobin. Ya, hemoglobin kan itu ada di sel darah merah. Maka kaitannya erat sekali di situ. Jadi sel darah merah ini membawa oksigen dari alveolus tadi, yang diserap dari alveolus tadi, dia akan dibawa ke sel tubuh kita yang butuhkan manapun, mulai dari otak sampai kulit, ya sampai kulit yang bagian bawah, semuanya akan saraf juga semuanya dapat dari itu. Lalu dari proses yang ada di sel, dia akan hemoglobin itu nanti sel darah merah dia akan mengikat karbon dioksida nanti dibawa ke paru. Okay. Ya. Kalau ini kuis sih nomor satu apa gitu, hidung gitu, nomor dua mulut, nggak usah sih. Ya. Nah, ini kan nanti muncul satu-satu. Oke. Nah, lalu bagaimana kita bisa, kalau tadi kita sudah pahami seperti itu, kalau produk Yusana apa nanti akhirnya yang paling bisa membantu di pernafasan, ya, tentunya akan didasari dulu dengan cell essentials. Ya, didasari dengan cell essentials. Kenapa kok cell essentials? Karena sebenarnya pada prinsipnya itu dari pernafasan juga kita mendapatkan banyak, kalau di masa ini ya, banyak radikal bebas. Ya, alasannya selalu hampir sama. Karena dari lingkungan itu kita, apalagi dari saluran nafas ya, itu kita banyak dapat radikal bebas. Nah, ketika radikal bebas ini, lawannya siapa? Ya, kita harus tambahkan berbagai polifenol dari tumbuhan, sebagaimana yang dapat di kita dapat di Intelligence, juga berbagai vitamin. Juga berbagai vitamin. Ya. Lalu kayak vitamin A, vitamin E, vitamin C, seperti itu kan dia juga sifatnya antioksidan. Selain itu kalau nanti vitamin B dia akan membantu tubuh nanti sel-selnya. Dia tidak pada di jalur nafasnya secara langsung sih sebenarnya, tapi nanti lebih mendukung ke semua proses sel-sel. Ya, karena vitamin B ini sangat penting untuk ada namanya respirasi sel. Yes. Jadi nggak cuma paru kita yang bernafas, sel kita bernafas lewat mitokondria tadi. Nah, mitokondria nanti akan memanfaatkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, lalu residunya ada CO2, ada karbon dioksida. Nah, untuk membantu proses pernafasan sel ini, salah satu yang paling esensial adalah vitamin B. Ya, yang paling esensial adalah vitamin B. Semua, hampir semua vitamin B. Ya, lalu kalau untuk membantu mitokondrianya kita butuh koenzim Q10. Itu. Nah, namun kalau secara sistem memang yang akan paling berpengaruh nanti ketika secara di saluran nafas itu yang akan paling berpengaruh produk kita adalah di proflavanol C. Ya, kenapa proflavanol C? Ya tadi karena sebenarnya dia sifatnya adalah antioksidan yang kuat. Ya, bagaimana kita tahu proantosianidinya prinsipnya kan ini, ya ini di saya ambil dari Twitternya Yusana, ya dia akan mendukung sistem respiratori kita, sistem pernafasan kita dengan mari kita dukung dengan proflavanol, ya karena bioflavonoid, ya yang ada pada grape seed, ya dan vitamin C itu akan membantu proteksi antioksidan, sebagaimana saya sampaikan tadi. Ya, karena dari lingkungan kita radikal bebasnya memang luar biasa. Ya, dari pernafasan itu. Ya. Nah, ini lebih detailnya lagi nah tentang proflavanol C dan antioksidannya dia 50 kali lebih kuat dari vitamin E dan 20 kali lebih kuat daripada vitamin C. Ini sebenarnya bukan di proflavanol C-nya secara utuh. Ini hanya baru membahas masalah grape seed-nya. Ya, jadi grape seed di berbagai penelitian dia 50 kali lebih kuat dari vitamin E dan 20 kali lebih kuat daripada vitamin C. Belum ditambah polisinya. Ya, ketika ditambah vitamin C dalam bentuk polisi, artinya proflavanol C ini kekuatannya lebih dari 50 kali lipat vitamin E dan lebih dari 20 kali lipat vitamin C. Ya. Ya, kalau vitamin C ya kita sebut saja anggaplah ketika dia punya kita proflavanol C kan 100 mg ya.
proflavonoidnya apa proantosianidinnya 100 mg, vitamin C-nya kita 300 mg. Itu seakan-akan kita punya vitamin C, kekuatan antioksidannya ya, kita bicara masalah kekuatan antioksidannya, 300 ditambah 2000. Ya, 300 ditambah 2000 mg vitamin C, seakan-akan seperti itu gampangannya. Jadi seakan-akan kita sekali sajian saja 2300 mg. Ya, seakan-akan. Ini antioksidannya. Ya. Dan ini terbukti secara klinis melancarkan sirkulasi darah dan tekanan darah menjadi lebih baik. Kenapa kok melancarkan sirkulasi darah dan tekanan darah? Grape seed extract nanti akan membantu nitrik oksida, membantu menghasilkan NO. Ya, sebagaimana tadi yang saya sebutkan, NO tadi yang menghasilkan sinus paranasalis, ya, sinus-sinus yang ada di sekitar sini, lah itu dibantu oleh grape seed extract. Ya, dibantu oleh grape seed extract. Makanya hampir semua keluhan di saluran nafas, mulai dari asma, sinusitis, sampai yang rinitis alergika, kayak saya, rinitis alergika, itu ketika kena proantosianidin, kena proflavonoidsi ini, itu betul-betul hilang. Ya, betul-betul hilang. Karena apa? Nanti nitrik oksida yang dibantu dihasilkan tadi, nanti akhirnya akan bisa menghilangkan. Yang akan bisa menghilangkan. Saya dengar suara saya sendiri dari HP istri saya, soalnya bingung. Istri saya juga. Ya. Oh, ya, ya, ya. Jadi, proflavanol, ketika kita konsumsi ini, nitrik oksidanya akan dihasilkan. Akibatnya apa? Akibatnya dia nitrik oksida ini akan menyebabkan relaksasi pada otot-otot polos tubuh. Semuanya. Pada otot polos tubuh. Ya, relaksasi. Sehingga ketika otot polos tubuh relaksasi, aliran darahnya lancar. Selain aliran darah lancar, kalau ini pada otot polos yang ada di saluran nafas, saluran nafasnya terbuka. Ya. Kita tahu kenapa kalau si siapa orang asma itu terjadi kayak mengi, itu adalah karena bronkusnya menyempit. Ya. Karena reaksi alergi dia menyempit. Lah ketika ada nitrik oksida ini dia akan melebar. Dia akan melebar, maka tekanan darah jadi lebih baik, sistem nafas juga menjadi lebih baik. Seperti itu, karena sangat meningkatkan produksi nitrik oksida, terutama yang ada di sinus-sinus paranasales ini. Sekali lagi, saya ingatkan, meskipun pakai masker, tetap bernafas lewat hidung. Ya, bahkan nanti nitrik oksida kalau pakai ada tahanan, yang dihasilkan jadi lebih banyak. Ya, karena dia akan bisa lebih mengalir ke sinus-sinus lebih banyak ketika nafas kita itu lebih tenang, lebih lambat, tekanannya lebih berat seperti itu. Dia akan lebih banyak masuk ke sinus paranasalis. Oke, lalu membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh juga. Nah, ini salah satu hal yang menyebabkan kita alergianya tidak terlalu timbul. Kan asma itu sebenarnya juga reaksi alergi juga, tapi terkhusus dia yang aktif adalah sistem-sistem imun yang di saluran nafas. Dia jadi hypersensitif. Rinitis alergika juga sama seperti itu. Ya, sehingga pertahanan tubuhnya ini menjadi meningkat. Ya, lalu meningkatkan jaringan ikat yang sehat, kulit nampak lebih muda tentunya, menurunkan kolesterol jahat juga, sekali lagi antiinflamasi. Ini sangat membantu kita untuk mengatasi berbagai keluhan pada saluran nafas antiinflamasi ini. Kan inflamasi juga sebenarnya ketika kita terjadi sinusitis terjadi itu semuanya terjadi inflamasi ya. Oke, nah ini satu gambaran saya berikan ini yang untuk yang terakhir. Saya ingatkan lagi, bernafaslah lewat hidung ya. Ini digambarkan nitrik oksida dihasilkan oleh sinus-sinus paranasalis ya di atas ini. Oke, saya ini ya di atas ini dihasilkan oleh sinus-sinus paranasalis. Ya, sebenarnya sih dihasilkan juga oleh mukosa-mukosa yang ada silianya di hidung. Dan ini dibantu juga sebenarnya oleh bakteri-bakteri baik yang ada di hidung. Ya, bakteri-bakteri baik yang ada di hidung. Maka kalau kita itu kena semprotan disinfektan apalagi di muka, itu membahayakan diri kita. Terus terang. Ya, membahayakan diri kita. Karena apa? Nanti bakteri-bakteri yang akan membantu menghasilkan nitrik oksida ini dan membantu melindungi mukosa ini, itu juga ikut mati.
Saya sering dulu ketika, saya pun sekarang masih punya sih, saya selalu punya air freshener yang fungsinya sekaligus untuk desinfektan ruang. Saya sekarang semprot di mobil, karena kita kan tidak bisa menyemprot menjangkau filter AC. Sambil saya nyalakan kipas AC-nya, nanti saya diamkan. Saya diamkan berapa menit, lalu semalam saya tutup mobil itu. Ya, itu. Tapi kalau kita itu habis nyemprot lalu langsung masuk mobil, itu enggak lama, siangnya saya pasti sudah bersin-bersin. Karena apa? Karena tadi, bakterinya mati. Yang ada di hidung, bakteri baiknya mati. Ya, bakteri baiknya mati. Jadi bakteri baik itu ada di mana-mana. Ya. Nah, kembali lagi, saya jadi, kalau saya ngobrol itu kadang lantur gini, maaf ya. Gitu. Ya. Kembali lagi, nitrik oksida dihasilkan oleh sinus paranasalis dan juga mukosa hidung, tapi yang paling paling banyak di sinus-sinus itu. Nah, apa yang terjadi ketika kita bernafas lewat mulut? Aliran udara yang dari mulut, ya, yang turun ke sini, dia akan memblok nitrik oksida yang dihasilkan dari hidung. Ya, sehingga nitrik oksida yang sampai ke bronkus dan paru sedikit. Ya, berbeda ketika kita bernafas lewat hidung. Lah kan tadi dihasilkan masuk ke rongga hidung. Udaranya malah akan membantu nitrik oksida itu masuk ke bronkus sekaligus masuk ke paru. Nah, ini. Maka kalau misal yang tidur lalu ngorok itu seringnya nafasnya nafas mulut. Nafas mulut ketika tidur. Itu memang kalau memungkinkan bernafaslah tetap lewat hidung. Ada sampai-sampai di beberapa negara itu ada apa itu plester khusus mulut ketika tidur. Itu ada. Supaya apa? Udaranya tetap bisa lewat hidung terus. Ya, jadi mulutnya benar-benar di plester. Selain itu kan nanti zat-zat pertahanan kita kalau misal hidung kita apa itu kita tutup gini. Kita tutup lalu kita bernafas lewat mulut, kita bersin aja enggak bisa. Ya. Yang bisa menyebabkan kita bersin adalah silia-silia yang ada di hidung. Mukosa-mukosa yang ada di hidung ketika dia bertemu dengan patogen. Nah, ini makanya kepentingannya bagaimana kita tetap bernafas lewat hidung dan bagaimana kita membantu saluran nafas kita, mukosa-mukosanya, itu juga epitel-epitelnya itu terdiri dari kolagen, dia akan sangat terbantu dengan konsumsi proflavanol C. Ya. Mungkin demikian Mbak Windy yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan pada Mbak Windy. Coach Windy. Kalau ya, kita Coach. Langsung tanya jawab nggak apa? Ada pertanyaan nggak ya? Tadi tiba-tiba hilang suaranya Coach. Oh, panjang ya hilangnya? Lumayan, berapa detik lah. Oke. Baik teman-teman, itu sudah selesai Coach? Sudah. Coach Windy kayaknya harus minggir ke kiri dikit deh kayak kemarin, biar dapat signalnya. Dapat nggak? Halo? Sekarang sih dapat, agak-agak ini, agak-agak kayak angin gitu ke bawah angin. Oh oke, jadi bentar. Harus ke kiri dikit. Saya harus ke tengah mungkin. Oke. Sudah Coach? Sudah. Oke. Ya. Baik teman-teman, luar biasa ya kalau Coach Moni yang jelasin. Kita jadi relate banget dan benar banget tuh Coach. Saya pernah lihat artis Andin Aisyah, dia pakai yang plester buat tutup mulut itu kalau tidur. Jadi saya mikir, oh iya benar juga ya gitu. Ternyata memang waktu di yoga juga saya pernah diajarin juga kalau napas tuh harus lewat hidung gitu kan. Nah, pas tahu ada yang pakai plester, saya mikir, itu bisa napas gak ya ntar kalau dicoba gitu. Agak takut juga, Coach. Tapi pas Coach bilang kayak gitu, jadi kayak, oh iya. Ternyata memang kita naluriahnya memang sudah diatur, nafasnya lewat hidung. Jadi kayaknya saya akan mulai mencobalah dengan plester yang ada, Coach. Pakai pelakban nanti. Kalau saya sih nggak berani kalau pakai plester biasa ya. Ada kumisnya soalnya kadang. Ya, jangan, Coach. Oke, ini sudah ada yang mau nanya kok, silakan Mas Angga. Oke, silakan Mas Angga. Ya, silakan. Ya, selamat pagi, Coach.
Moni, saya Angga dari Jakarta. Salam kenal, Coach Moni. Saya mau bertanya, halo, saya bisa didengar nggak? Iya, ya, bisa. Bisa, silakan. Ya, saya mengenai ini, Coach. Sekarang kan, saya tadi maaf nih telat joinnya. Tapi kayaknya pasin saya mau nanya mengenai disinfektan itu, mohon penjelasannya Coach, untuk kan ada sekarang kan di, yang dipromoin kan disemprot ke badan ya. Nah yang mau saya tanyakan bagaimana cara yang aman penggunaan untuk disinfektan itu biar tidak membahayakan manusia gitu. Karena kan sekarang saya lihat ada video yang di-share itu. Misalnya dia habis keluar dari rumah, terus dia masuk ke rumah, dia semprot ke tubuhnya itu. Apakah itu betul atau bagaimana, Coach? Terima kasih. Ya. Untuk masalah disinfektan yang disemprotkan ke tubuh, sampai sekarang rekomendasi WHO masih sama. Bahwa ini will do more harm. Akan menyebabkan lebih banyak masalah dibandingkan manfaatnya. Ya, kenapa sih? Karena sebenarnya mainly utamanya yang paling utama penularan dari si siapa itu si SARS-CoV-2 ini itu dari droplet, mainly dari droplet yang ada di tangan kita, yang ada di tangan lalu kita menyentuh wajah itu main. Sampai sekarang penelitiannya masih sama, menunjukkan itu. Jadi artinya ketika kita pendekatan yang paling bagus adalah tetap baju itu dicuci. Karena apa? Ketika disemprot, semprotan ini juga hanya untuk nggak mati sebenarnya. Tapi baju ketika disemprot, disinfektan butuh namanya waktu kontak. Ya, waktu kontak. Nah, waktu kontak di tempat berpori berbeda dengan waktu kontak di misalnya kalau bleach lalu alkohol 70% itu sekitar 2 menit. Ya, 2 menit. Nah, kalau kain bisa dibayangkan porinya seperti apa? Lah kalau dropletnya itu nyelip di porinya itu, kan enggak kena oleh si aerosol dari desinfektan. Permasalahan utamanya di situ. Kenapa juga tidak disarankan? Maka saran yang paling baik tetap adalah ketika dari luar rumah, baju itu dimasukkan ke tempat cuci. Ya, lalu dicuci, lalu kitanya mandi sebelum menyentuh apapun. Itu adalah yang terbaik. Ya, maka sampai sekarang tidak disarankan. Apalagi kalau sampai menyemprot ke muka. Sebenarnya sih ada beberapa jenis yang dianggap aman untuk makhluk hidup, disinfektan. Ya, misal kayak yang sering di apa? Kayak Dettol gitu ya. Itu kan untuk kulit bahkan yang terluka kan aman. Itu. Tapi tetap nggak aman untuk saluran nafas sebenarnya. Maka memang kalau sampai sekarang sih kayak disinfection chamber seperti itu memang tidak disarankan oleh WHO ya, penyemprotan dalam bentuk ke badan. Lalu si apa itu saya sampai lupa, ketika disemprot juga itu ada yang dianggap aman, itu adalah yang untuk selain yang kayak Dettol tadi itu ya. yang untuk hewan tapi permasalahannya pada hewan tidak ada penelitian tentang keamanannya di jangka panjang. Ya. Kenapa enggak ada penelitian di jangka panjang? Hewan ternak umurnya pendek. Jadi kita enggak tahu dia akan terserang kanker enggak 20-30 tahun kemudian. Wong dia disemprot cuma 3 bulan lalu sudah disembelih. Sapi cuma berapa tahun. Ya, jadi untuk concern-nya itu adalah masalah di daya tahan tubuh. Sama yang kedua adalah dia ada kemungkinan dan berbagai disinfektan ini kalau residunya dalam jangka panjang adalah karsinogenik. Itu concern-nya di situ, Mas. Mungkin dan pendekatan yang paling baik tadi sih. Jadi begitu pulang enggak usah sentuh apa-apa, baju ini ditempatkan di tempat tertentu yang nanti bisa ditutup ya, lalu kitanya mandi. Ya, musuhnya COVID itu sekali lagi sabun. Sabun apapun yang bisa berbusa. Ya, sabun apapun yang bisa berbusa. Oke? Okay? Ya. Ya. Ya, baik, Coach. Terima kasih jawabannya. Ya. Terima kasih, Teh Windy. Iya. Selamat pagi.
Selamat makasih pagi. Bapak, ada lagi tadi ada Pak siapa? Pak Natanael. Iya, silakan Pak, Pak Natanael. Iya, Dr. Muni selamat pagi. Ini mengenai paru-paru. Saya bertanya tentang kapasitas paru-paru. Nah, di dalam health check itu kapasitas itu ada dua. Bisa arahnya misalnya merah ke kiri dan kapasitas merah ke kanan. Apa bedanya, Gus? Kapasitas paru ya, Pak? Nah, ini saya belum baca. Iya, itu ada merah ke kiri panahnya. Yang satu kapasitas ke kanan. Apa bedanya kalau ke kiri itu? Oke, saya coba buka health check saya. Oh iya. Itu tapi dua-duanya merah apa sih, Pak? Itu. Oke. Atau saya dibacanya ya kapasitas merah ke kanan sama ke kiri bedanya apa gitu. Ya. Karena ini ya, kalau di health check itu sebenarnya dia adalah koefisien. Jadi tidak menunjukkan kapasitas paru dalam volumenya. Secara medis koefisien yang ada di dalam health check kita itu kadang-kadang sama sekali tidak punya kemaknaan. Ya, makanya ini kan bicara masalah energi yang ada di sekitar sel soalnya. Itu makanya saya Pak Nathan ada satu grup yang bareng sama saya enggak? Aduh, maaf, saya enggak tahu grupnya di mana ini. Saya di SDI Analyst 2 kalau enggak salah. Pak Nathan di SDI Analyst berapa? SDI Analyst Ibu Regina. Oh, berarti saya di SDI Analyst 2, Pak Nathan di SDI Analyst 1 berarti kemungkinan. Apa bedanya itu maksudnya? Enggak, karena terlalu banyak kan yang SDI Analyst 1. Maksudnya saya kalau ini, saya akan jelaskan nanti kalau setelah saya lebih anu gitu loh, lebih mempelajari lebih detail. Oh. Itu okay, daripada okay. Saya salah jawab. Saya memang... Okay. Yes. Coach, nanti saya kalau Coach Muni udah jelasin, saya bisa forward ke yang satu. Oh, oke. Okay. Boleh. Ya. Terima kasih, Dr. Muni. Oke, saya pending dulu ya, Pak Nathan. Iya. Terima kasih. Pak Nathan ya. Ada di SDI 2 kok, Coach Muni. Dia ada di SDI 2. Iya. Jadi, nanti kalau Coach Muni di situ, dia bisa baca. Siap. Oke, okay, gitu terima dulu ya, kasih Pak Nathan. Ya, terima kasih. Enggak mau asal jawab juga soalnya. Ya. Silahkan Pak Mahardi, ada yang mau ditanyakan juga? Coach, nanti ada yang di chat ya, Coach? Yang di chat dari okay. Semarang. Saya nggak bisa lihat chat nih. Oke, saya bacain. Boleh. Mungkin bisa dijawab ya. Dok, saya mau bertanya jika anak usia 12 tahun, dosis provafanol bisa berapa? Untuk pneumonia, suplemen Yusana apa yang paling penting? Ada dua pertanyaannya, Coach. Coach Moni sepertinya menghilang kembali. Kita tunggu saja. Oh, saya baru bisa nih, Bu. Jadi di sebelah kanan untuk melihat chatnya. Oke. Okay. Ya, morning, Mbak Rindu, Coach. Sama-sama, Mbak Memi. Coach. Oke. Okay. Kita tunggu kembali Coach Moni untuk bergabung lagi. Ya, saya putus ya tadi. Iya, Pak. Iya, Coach. Ya, jadi, silakan. Untuk anak 12 tahun, itu sebenarnya sih kalau di USANA itu ada pemisahan di antara 12 sama 18 tahun. Provafanol ini sebenarnya adalah didesain untuk kebutuhan orang 18 tahun ke atas. Ya. Namun, pada dasarnya kalau secara medis secara umum di 12 tahun ini diberikannya adalah apapun itu, 12 tahun itu dianggap dosis dewasa. Ya, maka kita bisa sih pakai sebenarnya nggak masalah dan aman-aman aja kok sebenarnya. Jadi untuk 12 tahun sesuai dengan dosis dewasa kita. Artinya kalau dalam satu botol itu isinya 56, ya sehari dua kali. Sekali lagi, suplemen makanan diambil bersama makanan. Jadi tidak dipisahkan. Karena dia namanya suplemen. Ya, suplemen diet, suplemen pelengkap
makanan kita. Maka memang melengkapi makanan kita. Makanlah bersama makanan, supaya dia bisa aktif lebih baik dan terserap lebih baik. Oke, lalu berikutnya, untuk pneumonia, suplemen apa yang akan membantu dia? Suplemen apapun yang sebenarnya yang membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melawan antioksidan, melawan radikal bebas yang sifatnya antioksidan, sekaligus dia itu melawan peradangan, antiinflamasi, dia akan bekerja. Maka kalau sebagai dasar ya ada sel esensial, proflavonoid sama si biomega. Namun untuk lebih baiknya lagi tetap kita akan tambahkan karena untuk menambahkan energi tubuh dan sebagainya, karena ketika pernafasannya itu pneumonia orang juga kurang lancar, kita tambahkan kokinon dan juga untuk mengaktifkan berbagai mekanisme tubuhnya yang berkenaan dengan pertahanan tubuh dan juga enzimatiknya. Seperti kita tahu magnesium berhubungan dengan 300 proses, magnekaldi juga akan kita masukkan. Ya, maka paling utama kalau mau satu ya sel esensial, kalau mau tambahkan lagi tambah proflavanol, lalu dia nanti tambahkan tiga, kalau masih bisa nambah lagi tambahkan magnekaldi dan kokuinon. Itu ya. Paling baik, enak katanya apa ya, Supreme Pack itu ya? Supreme, ya bisa Supreme Pack. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Coach Moni, saya ingin bertanya, Coach, peranannya apa ya kokinon kokinon 30 dalam tadi menyambung pertanyaannya ya. Ya, kokinon 30 kita itu mengandung alpha lipoic acid sama koenzim Q10. Nah, alpha lipoic acid ini dia adalah antioksidan. Ya, prinsip utamanya karena dia antioksidan sih yang pertama. Nah, lalu alpha lipoic acid ini antioksidan, dia larut lemak sekaligus larut air sehingga potensinya luar biasa. Lalu alpha lipoic acid dia bisa meregenerasi tiga antioksidan yang lain paling tidak yang sekarang sudah diteliti. Meregenerasi glutathion yang 100 kali lipat lebih kuat daripada antioksidan dari luar, ya. Yang kedua adalah meregenerasi vitamin C. Maka akhirnya jadi penting, dia bisa meregenerasi vitamin C. Gitu. Sekaligus meregenerasi koenzim Q10 sendiri. Maka meskipun koenzim Q10 kita itu 30 saja, 30 mg, mungkin kalau dibandingkan yang lain, loh, kok yang lain kok tinggi-tinggi banget gitu. Kita aman, enggak masalah karena kita di dalamnya ada alpha lipoic acid, dia akan meregenerasi kokuinon. Koenzim Q10, dia akan meregenerasi vitamin C sekaligus meregenerasi glutathion. Nah, lalu berikutnya, koenzim Q10 sendiri perannya sebagai semacam dia tempatnya koenzim Q10 itu secara alami di membran mitokondria. Mitokondria itu adalah powerhouse-nya sel. Dia adalah mesinnya sel. Maka sel imun itu juga butuh ini untuk bekerja untuk dengan lancar. Jadi dia kayak semacam olinya gitu. Kalau tanpa ini, dia akan kerjanya lemot. Kerjanya akan lemot. Proses tubuh semuanya akan lemot tanpa kalau dia kekurangan koenzim Q10. Termasuk kalau pada orang-orang yang kegemukan, kadang-kadang itu karena selnya lemot ini. Ya, beberapa yang bandel, sudah dikasih diet apa saja tetap tidak bisa turun berat badannya, koenzim Q10-nya ketika kita cek dengan alat ternyata rendah. Karena selnya jadi lemot. Untuk menghasilkan, membuang energi. Ya. Gitu. Kan kita buangnya minyak ya lewat menghasilkan energi itu tadi. Lemak. Kayak gitu, Bu Regina. Terima kasih. Wow. Okay. Kira-kira apa nih Coach ininya? Maaf Coach. Berapa kira-kira dosisnya sehari Coach? Itu kan kalau di botol ada 56. Sesuai anjuran sih memang hari satu hari dua kali ya Coach, 60 miligram. Iya, sesuai anjuran dulu aja. Sesuai anjuran. Siap Coach. Saya soalnya gini, saya di New Zealand dari dulu nih, kalau di New Zealand kan isinya 100 ya. Jadi saya jadi dia yang satu gitu 100. Jadi saya kebiasaan minum 100 dan sampai dan di sini saya minum jadi 93. Itu enggak apa-apa ya? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebenarnya tingkat keamanannya itu luas sekali kok. Enggak masalah.
Oke, baik coach, terima kasih. Baik coach. Nah, coach menyambung juga nih coach sedikit aja. Papa saya itu kan ada sakit jantung yang saya pernah infokan. Kemudian sekarang ini dia lagi kecanduan banget sama Biomega karena dia bilang lebih enak kalau Provalvanol C dan Coquinon itu digabung sama Biomega. Dan malah dosisnya Biomega dia tuh kayak bisa berkali kali lipat karena dia merasa dengan Biomega ini dia jadi jarang pakai oksigen, terus kemudian udah 2 bulan oksigen juga belum ganti tabungnya, kemudian dia udah juga jarang banget pakai sedokatnya gitu, coach. Nah itu apa ya, coach? Maksudnya penjelasannya tuh apa gitu? Saya tuh sampai kayak nggak ngerti. Oh gitu ya, pas cuman ya udah saya kirim-kirim aja. Tapi saya pengen taunya apa gitu? Kalau berbahaya enggaknya sih mungkin saya berpikir enggak kali ya. Tapi apa gitu, coach? Efeknya, coach? Ya, karena Biomega sendiri prinsipnya dia adalah anti peradangan yang sangat kuat. Ya, sehingga ketika yang terjadi itu kayak misal yang di jantung itu kan maksudnya dia sebenarnya kan pembuluh darahnya meradang, jantungnya meradang. Jadi dia kayak bengkak gitu. Seringnya terjadi karena itu. Seringnya terjadi karena itu. Apapun itu selalu hampir semuanya itu karena inflamasi sebenarnya. Karena tubuh kita sendiri yang nggak benar. Inflamasi ini sebenarnya baik sih, tapi pada kadar tertentu. Kalau dia berlebihan, akhirnya ya merusak tubuh kita. Proses timbulnya plak itu proses inflamasi sebenarnya. Proses penyempitan bulu darah, proses kakunya bulu darah, semuanya itu nggak lepas dari proses peradangan. Nah, kenapa kok jadi lancar? Itu karena memang Biomega ini adalah antiinflamasi yang luar biasa. Sekaligus karena dia juga ditambah dengan vitamin D. Sehingga kalsium yang ada vitamin D ini juga salah satu yang membantu untuk deposisi kalsium. Sehingga kalsiumnya tidak menumpuk di pembuluh darah. Ya. Yang lebih potensi vitamin K2, tapi vitamin D ini juga membantu deposisi kalsium ke tulang secara umum. Sehingga yang ada kalsifikasi pembuluh darah itu terjadinya ya karena kebanyakan kalsium juga awalnya. Tapi kalsium ini kadang-kadang dan sebagainya dia menjadi timbul permanen di pembuluh darah itu. Cepat banget ya saya ngomong. Nggak apa ya? Nggak, jelas dong, coach. Oke, sebentar ya, coach Mia. Kita akan baca dulu yang di chat. Ini sudah ada, tolong tanya, kalau anak 11 tahun dan penderita asma, sebaiknya diberikan apa? Karena saya direkomendasikan Provalvanol dan orang tua melihat dari web di sana, ternyata Provalvanol nggak bisa diberikan untuk anak di bawah 12 tahun. Dan dia nggak berani kasih setengah. Thank you. Ya, gimana tuh coach? Ya, kasa sih sebenarnya. Yusana itu selalu mengambil hal yang paling aman. Tapi ini sebenarnya dikasih buat anak-anak kecil aja nggak apa-apa sebenarnya, aman-aman saja. Tapi memang Yusana, selama dia belum punya penelitian yang tegak bahwa untuk aman untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun, di bawah 18 tahun bahkan sebenarnya malahan, itu dia tidak akan memberikan rekomendasi. Tidak akan memberikan rekomendasi. Tapi kalau prakteknya, ya kita sendiri kan memberikan multivitamin pada anak itu selama itu atas petunjuk dari dokter, dan dokter dengan dosis yang segitu juga aman-aman saja sih sebenarnya. Sebenarnya enggak masalah. Gitu. Ya cuman, ya itu tadi sih. Maksudnya kan memang perlu untuk, kalau anak 11 tahun aman-aman aja sebenarnya. Aman-aman aja dengan dosis sesuai dosis yang saya lakukan. Coach, saya mau tambahin sedikit nih, ini pengalaman saya. Dulu di New Zealand itu kan memang Alexandra kita punya dokter sendiri ya. Waktu Alexandra sakit itu, kan saya memang kan, memang waktu itu sih Yusana udah 15 tahun ya di New Zealand. Jadi waktu aku bawa Alexandra dan Alexandra, waktu itu kan ada banyak virus ya, karena kita pergantian musim selalu anak-anak sakit dan segala macam. Gitu. Jadi dokternya itu saya kasih Yusanimals, terus dokternya bilang, karena memang GP saya dan GP-nya dia itu pakai Yusana, dia bilang, kamu tambahin aja Provalvanol setengah, digerus, dimasukin bersama Yusanimals-nya dia. Nah, alhasil sih, nggak ada 2 hari itu Alexandra udah bener-bener back to school lagi gitu, dok. Jadi, saya memang juga mengikuti saran dokter yang di sana, Alexandra itu udah saya kasih Provalvanol sejak umur 3 tahun. Kalau dia sakit ya, kalau dia nggak sakit mas, Yusanimals aja gitu. Tapi kalau dia udah mulai flu, batuk gitu, dia nggak enak makan, itu kata dokternya tambahin Provalvanol setengah dan itu digerus. Ya,
salah satu tambahan ya. Jadi kalau memang dokternya udah kenal Yusana sih, biasanya enggak. Dan dia memang tidak alergi dengan multivitamin seperti itu, sebenarnya sih enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yeah. Oke, okay, baik. Silahkan Pak Sudarmono atau Coach Mia. Coach Mia dulu. Oke, okay. Coach. Saya tertarik tadi kan Coach Moni bilang kokinon itu juga bagus buat orang-orang yang mau lose weight gitu ya. Nah, saya jadi inget nih Coach, saya punya customer di Bali, dia umurnya 50 tahun. Terus dia tuh selama ini cuma minum salsansial, provafanol sama kokinon. Terus suatu hari dia bilang gini, Cik, ini Yusana bisa ngilangin selulit ya. Aku bilang, belum pernah ada yang ngomong kayak gitu, kenapa? Terus dia bilang, kok pahaku di belakang tuh kulit jeruknya udah nggak ada. Terus saya kayak mencerna dan melogikakan sendiri. Saya bilang aja, oh mungkin itu kerjasamanya si provafanol. Provafanol kan bikin produksi kolagen, sel-sel elastis. Terus saya bilang kokinon itu kan kayak baterainya sel. Mungkin pembaruan selnya jadi dipercepat, terus akhirnya yang nggak berguna-berguna, yang kulit jeruk, yang selulit jadi hilang. Jadi saya ngejelasin dengan cara awam. Cuman ketika tadi Coach Moni bilang memang kokinon itu membantu pemecahan lemak, pembakaran lemak, mungkin bisa jadi itu terjadi ya Coach ya, bahwa paduan provafanol sama kokinon itu bisa membantu menghilangkan kulit jeruk dan selulit itu. Iya, kalau dan bahkan kalau kokinon koenzim Q10, itu beberapa senior kami yang dokter kulit memberikannya untuk menghilangkan itu apa itu ini apa kalau bekas luka itu scar itu apa keloid. Oke. Wow yeah. Karena memang akhirnya kan selnya bisa lebih aktif termasuk makrofagnya ketika dia mau makan sel yang rusak itu semua selnya jadi bisa bagus. Bahkan beberapa krim itu mengandung koenzim Q10 dan luar biasanya serum kita, serum Selafif itu mengandung koenzim Q10. Oh cakep my god. Keren banget sih. Yeah. Wow. Oke, berarti kalau misalkan ada orang-orang yang jerawatnya dalam-dalam yang bekasnya sampai bolong-bolong, saya juga bisa rekomendasikan provafanol dan koenzim kokinon dong ya. Betul, betul. Oh, oke. Okay. Wow. Thank you coach, ilmu baru. Ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih Coach Mia. Nah, ada Pak Mahardi sama Mbak Lisda Bandung yang buka unmute mic-nya. Boleh kalau mau ditanyakan lagi silakan unmute. Saya tadi malah nge-unmute Coach Moni. Masih agak awam dengan namanya Coach Moni, Bapak Sudarmono. Namanya ganti-ganti soalnya. Makanya tadi kenapa saya mute, saya tadi, wah kok ini malah Coach Moni yang saya mute. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Sebentar, saya akan lihat di chat. Coach, untuk mau tanya, untuk anak yang hemofilia usia 10 tahun itu dikasih vitamin apa ya? Makasih. Ya, kalau hemofilia ini salah satu yang memang agak rumit ya, tapi pada prinsipnya ketika hemofilia, ginilah, orang sehat itu butuh makanan dan nutrisi yang baik, apalagi orang sakit. Jadi paling gampang ya dilengkapi saja. Dilengkapi artinya ketika orang anak itu sakit sesuatu, dia akan lebih baik fungsi tubuhnya ketika disupport makanan yang sehat. Nah, yang gampang sih kalau kita tambahkan Yusanimals. Ada beberapa saran bahwa ketika hemofilia ini yang terjadi adalah juga sebenarnya reaksi peradangan. Ya, cuman kan hemofilia ini hubungannya dengan pembekuan darah ya. Makanya ada beberapa yang maksudnya kalau dikasih asam lemak omega 3 sebenarnya bagus enggak? Ada yang bilang bagus, ada yang enggak. Jadi saya enggak berani merekomendasikan. Ya, jadi ada itu. Tapi kalau mau ditambahkan bisa tambahkan provafanol. Lebih mending provafanol ketika untuk mengurusi peradangan ini juga. Ya, jadi ada yang menyarankan tiga produk, yaitu Yusanimal, Provolafanol, dan juga Biomega. Tapi Biomega ini satu hal yang pada hemofilia kan. Hemofilia ini masalahnya kan dia pembekuan darahnya susah ya. Sedangkan Biomega membantu semacam kayak mengencerkan darah. Nah ini apakah tidak berlebihan? Nah itu maka
ada juga yang tidak menyarankan. Maka yang paling yang semua jelas bersepakat, gampang kesepakatannya dicari adalah di Use Animal sama Proflavanol. Oke, baik Coach. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, semoga menjawab ya yang tadi. Ada pertanyaan lagi, kalau untuk saraf kejepit itu apa saja yang dikonsumsi Coach? Kalau kalau saraf kejepit itu ya dilihat dulu rangsangnya, sah. Dilihat dulu rangsangnya, karena kalau memang sifatnya itu anatomis yang memang agak dia sulit untuk kembali, ya tetap harus dioperasi pertama. Kan saraf kejepit ini sebenarnya dia ada bulging saraf ke arah antara sela-sela tulang belakang itu sebenarnya. Nah, tapi sebagian besar ini terjadi adalah karena berat badan yang nggak seimbang. Ya, maka bulging ini bisa sangat berkurang ketika mengurangi berat badan. Itu yang nomor satu. Nomor satu bisa sangat berkurang ketika beban tulang belakangnya berkurang dan tulang belakangnya itu berdirinya benar. Ya. Duduknya benar, itu akan sangat terkurangi, pertama itu. Lalu yang bisa membantu apa? Ini juga peradangan juga yang sering terjadi setelah itu. Maka yang paling utama itu sebenarnya kalau yang hubungannya dengan persendian, ya akhirnya prokosa. Prokosa. Tapi supaya prokosa bekerjanya bagus, kita punya base, si sel esensial sama magnekal. Ya, jadi sel esensial, magnekal, dan prokosa ini bisa disarankan kepada yang saraf kejepit. Selain itu kalau dia ada masalah kegemukan, bagusnya di kita juga coaching dia untuk melakukan penurunan berat badan, yaitu yang bisa membantu mengatur nanti adalah si siapa? Fiber G, lalu Hepasil sama digestive enzyme. Itu untuk nanti untuk bantu. Ya itu kalau mau itu maksudnya dari yang kalau yang di tulangnya proposa magnekal sama sel esensial. Kalau dia ada masalah penurunan berat badan, coba kita bantu untuk penurunan berat badannya dengan produk yang ijo-ijo. Gitu, Mbak. Oke, baik. Semoga menjawab. Coach, satu lagi saya juga pengen tanya nih, Coach. Sebenarnya kalau untuk meningitis itu apa ya, Coach? Maksudnya terus kemudian kalau saudara atau keluarga yang memang misalnya ada tervonis ini, tuh sebaiknya disarankannya apa? Itu sama nggak dengan kanker otak, Coach? Karena keluarga saya juga sebelumnya ada yang kanker otak juga. Oke. Okay. Itis itu prinsipnya adalah peradangan. Nah, itis pada mening. Meninges itu adalah selaput otak. Nah, kenapa kok terjadi radang pada selaput otak? Jarang dia terjadi peradangan secara dengan sendirinya. Biasanya peradangannya terjadi karena ada patogen yang masuk. Nah, ini entah virus, bakteri, atau jamur, atau apa. Nah, namun memang meningitis ini jarang sekali terjadi kecuali pada pertahanan tubuh yang bermasalah. Karena jarang kok yang namanya bakteri, virus, dan patogen yang lain itu bisa masuk ke sana tanpa pertahanan tubuh lemah sebelumnya. Ya, nembusnya lama banget. Kalau sudah sampai meninges itu biasanya ada entah masalah autoimun, entah masalah virus yang menyerang sistem pertahanan tubuh, ya, atau memang infeksinya sangat berat sehingga akhirnya merambes ke meninges itu, ya, itu sih prinsipnya itu dulu yang kita pegang. Dan jelas beda dengan kanker, karena kalau kanker itu adalah sel-selnya itu proliferasi, berkembang, bertumbuh, membelah diri, nggak terkendali. Kalau kanker seperti itu, ya. Okay. Itu sih kalau masalah apa yang bisa membantu ya Suprimpek itu akan membantu kita untuk meningkatkan pertahanan tubuh kita. Jangan lupa tetap apa yang diberikan dokter tetap diberikan, itu malah akan semakin membantu kinerja obatnya. Ada dulu juga senior kami yang ketika dia benar-benar sama antibiotik apapun itu alergi. Akhirnya diberikannya koenzim Q10. Karena koenzim Q10 nanti dia akan membantu sistem pertahanan tubuh sendiri untuk melawan. Itu soalnya yang akan bekerja. Oke, wah menjawab sekali ya. Dia bisa penasaran sekali tuh.
kemarin soal meningitis dan si apa kanker ini coach, karena ada dua gara-gara Glenn Fredly juga mesti bisa, iya, tapi memang sebelumnya ada saudara saya juga coach, ada saudara saya juga yang sempat kena, terus kemudian yang kanker otak juga, tapi yang kanker otak kemarin ya sayangnya nggak bisa selamat sih dok gitu, apa coach, jadi makanya saya pengen tahu gitu sebenarnya apa, karena belum sempat ngobrol juga dan waktu itu baru-baru juga saya join juga kan. Yeah. Wow, okay. Luar biasa ya ternyata USANA ini, saya sudah dari kemarin memang merasa grateful banget, bersyukur banget ada di USANA, nggak ngerti kenapa, apalagi semenjak banyak testimoni-testimoni gitu, jadi ngerasa kayak nggak salah gitu ada di USANA, itu yang saya rasain banget gitu. Nah, mungkin teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya. Oh, ini bentar, Win. Ada. Halo coach, mau nanya dong, saya konsumsi propanol ada efek sebentar, silakan coach Mia dulu deh. Karena lagi ngomongin meningitis, aku mau share adiknya temanku yang meningitis dan dengan Supreme Pack akhirnya bisa sadar. Jadi kakaknya, adiknya ini sudah di rumah sakit tuh 3 tahun. Dan kondisi terakhirnya itu udah nggak bangun. Jadi udah makannya pakai sonde gitu. Nah, akhirnya konsultasi ke waktu itu Nathan, akhirnya kita kasih tuh 5 yang Supreme Pack itu. Tapi kan karena awalnya sama ibunya nggak boleh, kita ngasihnya ngumpet-ngumpet. Nah, suatu hari temanku ini akhirnya ngumpet-ngumpet, disuntikin ke sondenya, terus grafiknya tuh mulai bergerak. Grafik yang suka tutut-tutut itu kan bergerakan. Akhirnya ketika ibunya lihat itu, akhirnya ibunya mengizinkan. Aku merinding kalau cerita. Akhirnya ibunya mengizinkan. Terus setelah akhirnya dia minum Supreme Pack selama 3 bulan, akhirnya mulai sadar. Terus akhirnya 3 bulan lagi, akhirnya dia sekarang udah dirawat di rumah aja. Jadi, maksudku, iya, jadi temanku tuh yang jadi ngerasa terbantu banget, karena kan tadinya tiap hari dia harus gantian jaga di rumah sakit, tapi dengan minum Supreme Pack itu dalam 6 bulan itu akhirnya kakaknya boleh dirawat di rumah dan sampai sekarang dirawat di rumah. Ya gitu, masih pemulihan belum ini. Cuman karena memang kan terserangnya juga udah lama ya, udah 3 tahun, tapi bahwa dia bisa sadar, boleh nggak dirawat di rumah sakit aja, teman saya tuh udah ngerasa terbantu banget. Itu memang waktu itu saya kasihnya Supreme Pack. Kayak gitu. Oh, enggak, saya tambah Hepasil, karena kan sebelumnya pasti banyak obat kan, jadi ketika akhirnya saya ketemu Jennifer bilang, nih, untuk orang-orang yang udah lama banget dirawat di rumah sakit, Hepasil tuh harus dikasih buat ngebuang sisa-sisa toksin-toksin dari obat-obat yang dia konsumsi. Jadi akhirnya setelah 3 bulan saya tambahin Hepasil gitu. Jadi buat teman-teman yang menemui kasus meningitis bisa diingat bahwa Supreme Pack itu membantu, dan kalau misalkan orangnya masih punya dana lebih, Hepasil juga disarankan. Iya, betul. Luar biasa, aku sampai merinding juga nih coach Mia ngedengarnya. Luar biasa ya. Oke, okay, ya, di sini ada bantu. Betul. Ada lagi nih coach, di sini ada dari Ferdian, dia bilang, "Halo coach, saya mau tanya dong. Saya konsumsi provafanolsi dan selsensia, dan ada efek pusing. Itu bagian dari detox atau apa ya? Thank you," katanya. Ya, detail pusingnya seperti apa ya? Maksudnya apakah dia terjadinya itu memang setelah minum, ataukah sepanjang hari, ataukah pas bangun rok? Seperti itu kita perlu lebih tahu. Lalu, memang sebenarnya sih masalah detox atau tidak itu masih jadi kontroversi. Setelah minum pusing ya, setelah minum pusing. Kalau air putihnya sehari ada 8 gelas pusingnya di belakang kepala. Berdenyut tidak? Pusingnya berdenyut enggak? Kurang lebih berdenyut. Dibuka aja Ferdian itunya apa? Speakernya biar ngobrol. Iya, ngobrol aja. Saya chatting, balas chatting, nanti yang lain malah anu. Oh iya, ini sorry, agak sedikit berisik sih. Bisa kedengaran tapi suaranya ya. Halo? Jelas kok, jelas. Bisa, okay. Bisa kok. Oh iya, jadi konsumsinya itu kan pagi. Jadi, self-sensial itu kan terbagi jadi 2 tablet ya. Vitox dan minerals kan. Itu saya full tablet. Terus sama provafanol itu 2 tablet. Jadi pusingnya itu setelah konsumsi sih.
terus sampai di bawah tidur juga, terus pusingnya masih ada. Entah proses dari detoxnya atau gimana. Begitu tadi. Sudah berapa lama ini konsumsinya? Kurang lebih ada, semenjak coronavirus sih, kurang lebih ada 2 mingguan. Oke, konsumsinya bareng makan nggak? Oh, bareng makan, setelah makan konsumsinya. Coba minumnya pas setelah makan. Oh iya, setelah makan sih dok, setelah makan. Enggak, tengah-tengah aja. Sekarang minumnya tengah-tengah makan. Oh, tengah-tengah makan. Setelahnya. Oh iya. Oke. Supaya penyerapannya lebih baik. Oke. Tengah-tengah makan, lalu jangan lupa minumnya tetap nggak boleh kurang. Ya. Yeah. Oh, oke. Ya, meskipun pakai masker, minimal 8 gelas sih sehari tetepan. Jadi paling tidak itu, ya paling tidak 3 botol yang 600 cc-an itu lebih sedikit, atau 1,5 botol yang 1,5 liter itu. Ya. Oh, oke, siap. Ya, soalnya kalau kurang minum bagaimanapun nanti apa itu ketika terjadi berbagai proses di tubuh kan nggak lancar, sehingga muncul masalah malahan itu. Oh iya. Soalnya jadi coba karena pakai masker ya? Oh, enggak sih, nggak pakai masker. Ini lagi stop. Mungkin netralisir dulu kan. Setelah netralisir sih nggak ada pusing-pusing gitu. Oke. Mungkin ya, kurang gerak juga, ya. Mas. Mungkin jadi kamu perembahan juga kan. Jadi kayak gerak-gerak. Jadi diminumnya sama dianunya. Jadi ambil waktu makannya itu bareng makan. Lalu yang kedua, air minumnya diperhatikan kecukupannya. Itu biasanya bebas dari berbagai hal seperti itu sih, kalau memang minumnya cukup. Oh, iya, mungkin lack of ini aja ya. Oke deh. Okay. Thank you, Mas Coach. Ya, terima kasih. Oke, silakan Uni Riana Bangun mau bertanya, dibuka aja mute-nya. Oh, sudah. Silakan. Halo, Uni Riana. Mungkin sekarang Uni Riana rebahan. Kau rebahan semua ini ya, Coach ya. Halo Uni. Sudah terbuka mic-nya, silahkan bicara aja. Atau mungkin nggak ada sinyal, bisa cari tempat. Dia cari tempat. Geser sedikit kayak saya, kiri kanan. Luar biasa ya, sudah ada tadi sempat 36 partisipan. Kalau tidak ada suara, mungkin Uni bisa diketik aja Umi di chat. Lagi masak mungkin, Mbak, atau home. Tapi angkat tangan, Coach. Jadi saya mungkin kan memang mau tanya. Iya, ya. Kan kalau nggak sengaja, biasanya kan ke-unmute aja. Ini beliau angkat tangan. Ya. Angkat tangan jadinya. Siapa tuh kan ada yang mau tanyain. Saya tahu juga ada, Mbak. Iya, betul. Ya Uni, silahkan kalau mau di chat aja, atau nanti mungkin bisa langsung di grup yang STI Unleashed 2. Ini sudah di jam 10.25. Jika tidak ada lagi, kita sudahi aja ya Coach ya, karena mungkin ini kan ada yang masih mau order-order, atau Coach ada yang mau ditambahin lagi? Kayaknya ya yang penting stay at home, kalau keluar pakai masker ya, cuci tangan sesering mungkin, kalau Anda mungkin dulu sudah cuci tangan, sekarang lebih sering. Ya, jadi lecet itu loh aja sih. Oh, Coach, sampai ada yang lecet loh Coach, cuci tangan terus. Nah itu ya, memang kadang kan memang sabun antiseptik gitu ya, tapi kalau mau yang lebih lembut pakai sabun muka atau pakai sampo. Oh, itu ngefek ya Coach untuk ngilangin.
Iya, tetap kan dia tetap busanya itu. Karena berbusa dia akan melisiskan lipid bilayernya dari envelope-nya si virus. Iya. Wah. Ada masukan lagi nih, oke. Jangan pakai sabun cuci mukanya Selafif ya, lumayan loh soalnya. Iya, bagus sih tangannya nanti jadi bagus, Mbak. Iya, ya, betul ya, Coach ya. Oke, mungkin ya, teman-teman ketika kelembabannya terjaga nanti juga bagus. Iya, terus kelembaban terjaga, bakterinya nanti juga terjaga. Betul. Gitu. Kemudian poin juga naik ya, Coach ya. Karena seminggu sekali poinnya naik cepat banget. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya hari ini. Mungkin Zoom call pagi ini kita usudahi saja. Coach, ada pengumuman, Coach. Oh iya, silakan, Coach. Okay. Ini kan tanggal merah. Iya. Kantor kan tutup, tetapi betul. Saya itu baru kalah sama customer service. Artinya mungkin mereka di tanggal merah ini pun mereka bekerja. Saya baru dapat WhatsApp dari customer service manager. Mereka bilang bahwa memang emailnya masih bertumpuk sangat banyak. Jadi mohon harap bersabar. Tetapi untuk orang-orang yang mungkin mengejar rising star, besok terakhir, yang mengejar lagi mengejar naik ranking, besok terakhir, pokoknya apapun itu yang sangat-sangat mendesak, yang tidak bisa di submit hari Senin, tolong nanti japri mentornya atau tim leadernya japri saya ya. Jadi saya bisa tahu dan saya bisa masukin hari ini, mudah-mudahan terbantu. Karena besok hari Sabtu Windows-nya itu hanya 4 jam, dari jam 9 sampai jam 1. Okay. Jadi sangat kecil, mohon untuk tim leadernya tanyain semua timnya, siapa yang lagi ngejar atau siapa yang mau racing star besok terakhir atau naik peringkat ya. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Sama-sama, Coach. Halo, Rey. Nah. Halo. Ya. Halo, Rey. Iya, Ibu Heni, silakan. Toothpaste boleh untuk AO enggak ya? Setahu saya enggak, Bu. Boleh. Jadi semua selafif, toothpaste, skincare, itu semua barang bisa dijadikan auto order. Yang membedakan adalah skincare-nya. Itu adalah harganya. Kita tidak mendapat harga auto order. Tetapi poinnya bisa dipakai untuk auto order. Ya, jadi kalau toothpaste juga harganya tetap sama seperti Selafif ya? Nggak ada potongan 10% ya? Betul, Ibu. Oke, thank you. Sama-sama, Bu Heni. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Coach Moni sudah meluangkan waktunya. Selalu seru kalau misalnya ada Zoom call bareng Coach Moni, dan ditunggu kembali sama kita nanti teman-teman. Besok kita masih ada Zoom call juga di jam 9 pagi juga untuk tanya jawab. Jadi siapkan pertanyaannya. Kemudian jangan lupa nanti jam 1 kita punya Healthy Talk Show. Jadi undang teman-temannya lagi, di list lagi tamu-tamunya, siapa yang pengen diundang. Nanti kita akan infokan flyernya di grup. Dan hari ini terima kasih juga buat teman-teman semua sudah hadir. Sampai jumpa lagi nanti di jam 1 di Zoom. Terima kasih, bye. Terima kasih, Coach Moni. Terima kasih, Coach Moni. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, Pak. Dr. Nori juga. Iya. Selamat.